Proliga 2024, dijadwalkan baru akan berlangsung pada bulan Mei, hingga Agustus mendatang, dan bagaimana dengan nasib Rifan Nurmulki? Turnamen bola voli nomor 1 di Indonesia tersebut, juga tidak akan luput menghadirkan persaingan bintang-bintang terbaik dunia, dengan bintang-bintang terbaik Indonesia. Salah satunya bintang terbaik Indonesia, yakni Rifan Nurmulki. Meski baru saja menerima sanksi dari PBVSI, namun, sang opposite andalan timnas tersebut, tetap mendapat lampu hijau, untuk bermain di kompetisi dalam negeri, salah satunya termasuk Proliga 2024 mendatang. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya, PBVSI telah menghukum Rifan Nurmulki, terkait dirinya pada Agustus lalu, yang telah mengikuti kejuaraan Kapolri Cup 2023, meski sedang izin untuk tidak memperkuat timnas pada kejuaraan Asia 2023, dengan sesuatu alasan. Dalam sidang Komisi Disiplin PP PBVSI, pada tanggal 17 November tahun 2023 lalu, diputuskan bahwa Rifan Nurmulki, hanya tidak diizinkan untuk mengikuti event internasional, selama satu tahun ke depan, berlaku mulai tanggal 1 Januari tahun 2024, hingga tanggal 31 Desember tahun 2024. Sedangkan turnamen Proliga, adalah kejuaraan kompetisi dalam negeri, di bawah naungan PBVSI, seperti juga Live Volley, ataupun kejuaraan lingkup nasional lainnya. Pertimbangan terhadap Rifan Nurmulki, yang tetap diperbolehkan bermain dalam kegiatan di tanah air, adalah karena prestasi yang telah ia berikan bagi Indonesia. Salah satu prestasinya, adalah hat-trick medali emas di SEA Games edisi 2019, 2021, dan 2023. Di sisi lain, PBVSI juga masih sangat membutuhkan prestasi Rifan Nurmulki dalam cabang olahraga bola voli. Dengan begitu, PBVSI juga berharap, bahwa hukuman ini justru bisa dijadikan sebagai lecutan, agar bisa membangkitkan kembali prestasi Rifan di kancah internasional. Kita nantikan kiprah Rifan Nurmulki di kejuaraan Proliga 2024 mendatang, dan salam olahraga.